Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, lama dah tak buat video hari Rabu kan. So, hari ni hari Rabu lah. Ya, dah baru cakap hari Rabu 17 hari bulan. Hari ni hari cuti aku macam biasalah. Cuti aku hari ni aku ada buat benda sikit tapi aku tak record lah benda tu. Benda apa yang aku buat, aku upgrade sikit aku punya setup untuk main game Euro Truck Simulator dengan American Truck Simulator. So, seperti yang sebelum ni, dah dua kali aku pernah buat tour aku punya setup untuk aku main Euro Truck Simulator. Dan kedua-dua tour tersebut, tour pertama dan tour kedua, cewah tour muda mana? Time tu aku still pakai PXN V900. Cuma bezanya yang first punya tour tu, aku pakai joystick. 3D joystick Logitech sebagai shifter, automatic punya transmission punya shifter. Yang second punya tu aku tak sure sama ada aku still pakai Logitech punya joystick lagi sebagai shifter ataupun aku dah start pakai Logitech Driving Force punya shifter. Sebab aku beli shifter dia dululah sebelum aku beli yang macam korang tahu aku dah beli G29. Hari ni kita nak tour sikit lah. Tour lagi bila nak muda nak tunjuk sikit lah aku punya latest punya setup untuk aku nak main Euro Truck Simulator dan juga American Truck Simulator. Jadi seperti mana yang korang boleh lihat, ini adalah setup terbaru aku lah. So kita akan menyelusuri balik lah setup aku ni, apa yang baru, apa yang lama. Okay, so jom kita duduk dekat driver punya seat dulu lah. Ini driver seat kita duduk. So nampak ni logo Scania. So untuk setup latest ni, first kali kita akan pergi dekat kita punya steering wheel kita lah. Okay, kali ikutkan aku gunakan Logitech G29 punya steering wheel lah. Dia ada dapat sekali dengan dia punya shifter kat bawah tu, nampak ada 3 pedal. Kalau sebelum ni aku pakai PXN, dia ada 2 pedal sahaja. Kalau korang tengok ada yang lain lah. Sebab apa, steering dia ni aku dah tukar, aku pakai Momo yang 14 inci punya steering instead of yang G29 kecil sangat. Jadi bila aku dah pakai steering ni, kebanyakan button yang ada dekat G29 tu aku tak boleh nak access. Contoh macam belakang ni dia ada D-pad atas, bawah, kiri, kanan semua. Belah sini ada pangkah petak bulat 3 segi, kat sini tak boleh access juga. Bawah ni tak silap ada L2 dengan R2 bawah ni kan, yang tu pun aku tak boleh access. Yang aku boleh access sekarang ni cuma ni yang enter ni, R3, L3 plus minus sini. Ni ada plus minus. Lepas tu dial warna merah ni, ini untuk cruise control. Biasa aku naik dan turunkan lah. Sebab still boleh access, boleh pakai lagi. Pedal shifter, hand shifter ni, ini yang biasa kalau orang main kereta lumba orang pakai ni je lah. Shift up, shift down kan. Yang ini still aku guna sebagai signal punya lah. So kita beralih pula sikit dekat sebelah sini. Nampak ni, ini sebelah kiri kita. Button box aku dah buat baru, tak sama dah dengan button box sebelum ni. Button box sebelum ni aku pakai kotak je. Yang ini aku pakai electrical project box. Button aku still pakai button asal, tapi aku kurangkan sikit button dia sebab yang sebelum ni pun ada button yang aku tak pakai pun. Okay, jadi button yang tak pakai tu aku sambungkan dengan benda lain pula lah. Nanti aku tunjuk satu-satu lah. Okay, yang ini sebenarnya kita ada rotary punya encoder. Rotary encoder ni sebenarnya aku plan untuk guna untuk wiper, untuk cruise control. Tapi malangnya benda ni dia tak sesuai pakai dengan joystick encoder. Sebab dia detect kiri ke kanan ke, sama je button yang kita tekan. So next mungkin aku akan try pakai momentary toggle switch lah. Still dalam eksperimen lagi kotak ni. Okay, dan aku pun ada plan nak buat lagi satu button box lah. Turun ke bawah, yang ini button box version 1 kita, V1.0 kita, still pakai lagi. Ini sebenarnya numeric pad je, okay, numeric keyboard. So aku still pakai lagi. So bawah sikit lagi, yang ini kita punya Logitech Driving Force punya shifter. Tapi kalau tengok dia ada lain sikit sebab tombol dia aku dah tukar. Sebelum ni aku pakai tombol Momo. Okay, tombol Momo yang untuk tombol biasa lah. Dan kali ini aku tukar aku punya gear knob ni, aku pakai tombol gear lori lah. Sebab apa aku pakai tombol gear lori? Sebab tombol gear lori ni dia ada dua switch. Satu dekat bawah ni. So satu lagi kat sini ini pun satu lagi switch. Okay, ini biasanya guna untuk bila aku main pakai 18 gear lah.
Tapi 18 gear jarang sekali aku main selalu 12 gear. Selalu yang aku pakai switch yang dekat depan ni sahaja. Lepas tu kalau ikut gear ni, dia ada lagi satu button kat sini lah. Button ni still aku tak sambung dengan mana-mana lagi. Sebab aku pun tak ada idea lagi nak map apa dekat sini. Tapi macam Atok Jawa beritahu aku, dia map parking brake kat sini. Nice jugalah kan. So kalau tengok wire gear knob ni, dia turun ke bawah. Sebenarnya aku divert dia pergi ke belakang, masuk dekat button box ni. Tak silap button box ni dia ada dua button yang kosong yang aku tak pakai. So dua-dua button yang kosong tu aku masuk dekat switch ni lah. So ada dua switch kat sini. So dapatlah aku guna dua yang aku tak pernah guna tu kan. Lepas tu membawa ke sebelah dia, nampak tu, ada tempat letak air. So senang lah kalau main game lori malam-malam. Biasanya kalau kita buat konvoi meramai, makan masa kena sejam, dua jam. So air tu adalah benda yang penting dan wajib adalah kan. Kalau haus-haus ke apa boleh minum. So aku letak botol holder kat sini. Senang aku nak minum air, air dah ada kat sini. Capai je, tak payah susah-susah. Dan ini dia yang aku bagi tahu tadi, ini adalah aku punya 3D joystick Logitech punya. So aku still guna lagi untuk main ATS dengan ETS. Sebab apa? Satu, sebab dia ada banyak button yang aku boleh map kan, walaupun aku tak map pun button-button ni semua. Dan lagi satu, dia ada analog punya toggle atas ni, joystick. So yang ni senang aku nak guna untuk nak tengok kiri kanan. Lepas tu dia ada trigger depan ni. Yang ini untuk reset lah aku map. So senang aku nak move kamera lah kan, nak pergi kiri, nak pergi kanan. Lepas tu boleh reset balik. Satu lagi benda yang aku guna, yang ini sebenarnya aku jarang guna juga sebenarnya. Ini adalah wireless mini keyboard. Dia ada trackpad sekali kat atas ni. Sebab bila aku main game lori ni, kalau perasan nampak tu, keyboard aku kat depan sana, mouse aku kat depan sana. Jadi dengan adanya benda ni, mudah sikit lah untuk aku nak access keyboard, nak gerakkan cruiser tu kan, senang. Sebab ada ni, dan yang ini RGB kau. Nampak tu, dia boleh menyala. So kalau perasan, sini ada papan. Papan ni sebenarnya aku clamp je kat belakang tu. Aku tak tahu lagi apa aku nak buat dengan papan ni. Kalau ikutkan sini aku nak letak tempat letak air pun boleh. Nak letak handphone pun boleh. Cakap pasal handphone, dekat sini ada satu phone holder. Phone holder ni biasanya aku akan guna untuk antara dua. Sama ada aku nak display dashboard macam ni, ataupun aku letak handphone aku kat sini untuk aku tengok stream Atok Jawa sambil-sambil aku melori lah. Sebab Atok Jawa dengan Carl Pablo ni, dia selalu buat live bila konvoi. So ini antara benda yang aku rasa berguna kot. So aku letaklah kat situ. Dan kalau perasan dekat belakang tu ada satu tablet, tablet lama aku. Kalau perasan tablet tu dengan monitor aku tunjukkan benda yang sama lah. Okay, kalau ikut tablet tu selalu aku gunakan sebagai second monitor untuk aku nak monitor aku punya OBS. Walaupun kecil tapi berguna lah. Dan kalau tengok semua barang ni semua kan, macam mana aku nak main PC aku, nak main game lain sedangkan benda ni semua ada terpasang kat sini. Kalau ikut kan, benda ni semua sebenarnya berada di atas ataupun di attach pada ini dia. Ini adalah SIM rig daripada SIM Match. Yang ini yang foldable ni, aku boleh lipat. Aku rasa sangat berguna sebab dia tak makan banyak ruang sangat bila aku lipat nak simpan semua. Wire management pun aku tak payah pening-pening setiap kali aku nak main, nak kena bawa wire ke tepi ke apa ke. Semua memang dah pergi ke arah situ je kan. Macam belah bawah pun at least bila aku tak main game kereta ataupun game lori, ruang untuk kaki tu luas sikit. Sebab biasanya Logitech tu dia duduk kat situ je, tak boleh nak alih kan. So yang ni dia attach sekali dengan kita punya SIM rig ni. So aku boleh lipat, aku boleh simpan. So bawah ni bila aku tak main game lori, kosong, selesa sikit kaki aku lah. Lepas tu microphone ni pula sebenarnya ada dua clamp lah. Ini satu clamp, itu satu lagi clamp. Okay, so clamp ni sebenarnya aku beli lagi satu. Sebab apa? Bila aku main game ETS ni, bila aku dah letak setup ni semua, mikrofon ni sangat jauh daripada mulut aku. Dengan adanya clamp nombor 2 ni, aku boleh alih-alih dia. So bila aku nak main game truck, aku boleh tarik dekat sikit. Nampak? Jadi ini adalah setup terbaru aku lah, okay, untuk aku nak main game lori aku. Aku sebenarnya pun tak sangka tau, aku boleh, orang kata apa, main game ni sampai tahap macam ni. Sampai beli ni, beli itu kan, berbelanja untuk
buat setup semua ni. Aku pun tak sangka sebenarnya, sebab asalnya aku main ni untuk suka-suka je. Okey, jadi itu tour kita untuk hari ini. Kalau korang ada apa-apa soalan lah, button box macam mana buat ke, ataupun apa ni, sim rig aku ni beli dekat mana ke, ataupun apa apps yang aku guna untuk nak display aku punya dashboard tu ke, pun boleh tanya, tak ada masalah. Tanya je dekat ruang komen kat bawah tu. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.